satu desa, satu posko. Itu targetnya. Sehingga nanti ada 83 ribu. Lanjut terus dan silakan simpul-simpul untuk mengajukan diri berinisiatif menjadi host musda. Caranya mudah, hanya dengan bersedia menyediakan tempat dan konsumsi untuk 200 orang. Maka kita akan bisa menyelenggarakan musda di daerah kita, di kabupaten. Terima kasih banyak kepada simpul-simpul yang sudah bersedia menjadi host. Garnis di Banten, Jarnas ABW di Tangerang, AB Club di Solo, Sobat Anis Putih di Wonosobo, kemudian Jarnas ABW juga di Banyumas, Jarnas Pesantren, Jarnas Pasundan di Priangan Timur, Garnis di Lampung, dan seterusnya. Nanti dari simbol-simbol silahkan untuk berinisiatif menyelenggarakan musda-musda sehingga kita bisa mengkonsolidasikan para relawan di daerah kita untuk kemenangan Anies Baswedan. Kemudian Bapak Ibu, yang sekarang kita luncurkan ini adalah program namanya Poskora. Posko Rakyat, Posko Relawan Anies. Program ini Bapak Ibu adalah upaya kita untuk lebih meningkatkan popularitas dan elektabilitas Pak Anies hingga tingkat desa. Sehingga kita ingin membuat poskora ini hingga di level desa. Satu desa, satu posko. Itu targetnya. Sehingga nanti ada 83 ribu lebih poskora yang akan kita harapkan ada di setiap desa. Bapak Ibu, nanti yang simbol-simbol yang aktif silakan nanti untuk mendownload ada website di mana Bapak Ibu bisa mendownload PDF dari Poskora. Silakan di print, silakan dicetak dan kemudian pasang di tempat-tempat yang akan menjadi posko. Sehingga tujuannya kita nanti teman-teman akan ada posko di setiap desa. Tepuk tangan untuk program ini. Harapannya teman-teman, kita akan bisa juga selain memasang spanduk, maka silakan nanti teman-teman yang ada di posko itu menghidupkan poskonya. Bisa pengajian setiap minggu, bisa senam setiap minggu, bisa ada pasar murah, bisa ada sumbangan anak yatim, silakan. Sehingga nanti posko itu bukan hanya sekedar spanduk yang menempel di sebuah rumah, tapi merupakan tempat kumpul, tempat aktivitas relawan, tempat masyarakat meminta bantuan kepada relawan-relawan Anies. Setuju ya teman-teman ya? Baik, itu latar belakangnya teman-teman sebelum kita melakukan peluncuran. Sehingga kita bisa lebih paham apa itu poskora.
Poskora ini sebagaimana tadi disebutkan oleh Mas Yandi adalah gagasan dari simpul yang kemudian didiskusikan oleh kita semua dalam Zoom meeting waktu itu yang terakhir ya. Dan kemudian alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan peluncuran. Oke, terima kasih banyak. Saya beri sedikit gambaran sehingga bisa lebih mengerti tentang apa itu Poskora. Saya serahkan kepada MC. Dari para pedagang, Pak. Umumnya menyampaikan